ูดาโผล่แล้วก็ได้ขึ้นมาครับไปบาเกบูอยู่นะครับโคตรSudah turun satuan polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah wilayah tengah Aceh Utara Sabtu malam menggelar razia warung remang-remang di kawasan klaster 2 Nibung Aceh Utara. Razia itu juga diikuti oleh pihak kepolisian Muspika Kecamatan Nibung, tokoh masyarakat serta warga yang resah dengan kawasan ini yang dijadikan tempat mangkalnya muda-mudi non-muhrim hingga larut malam. Ibu-ibu, adik-adik, untuk raya malam juga. Yang pertama kali adalah pakaian masyarakat. Yang kedua, 12 pas malam, Belina Rina. Baik penjual maupun tamu. Fauzi Saputra, Camat Kecamatan Nibung menyampaikan kewajiban berbusana sesuai syariat Islam kepada para penjual serta pembeli. Dan ia melarang pramusaji wanita tetap bekerja di atas pukul 12 malam. Dari Lok Sukun, Syedaralun Abel Pasai untuk Serambion TV.